Oke lur, dan sekarang ini kita pemotongan pipa ukuran 6 in, ukuran 6 in tipe AW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dulur Pompa Hidram. Seputar pemerintah, jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang pompa hidram. Oke Dulur, pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara pemasangan tabung hampa yang baik dan yang benar dan yang kuat, hasilnya itu biar tidak meledak Dulur ya. Oke, pertama-tama ini tabung hampa ukuran 6 in Dulur ya, kita perdekat aja. Nah ini tabung hampa ukuran 6 in, terus Rucika AW. Nah, ini dopnya dop AW juga, ini tebal 1 cm tebalnya, ini hampir 1 cm. Terus yang ini juga lur. Nah, ini yang perlup yang Rucika AW juga tebalnya ini 1 cm. Oke. Cara pemasangannya kayak gini lur. Nah, sebelum kalian pasang, ini kita buat seperti ini. Ini masuknya ini. Masuknya di sini ini adalah, nah ini 12 cm. Nah, jadi ini kita tandai 12 cm itu sini nyampe sini loh. Dari sini sampai sini. Ini 12 cm. Setelah itu ini dibuat kayak gini. Ini karena ada ini loh, ada shock drag luarnya masuk ke verloopnya inilah ini. Jadi biar langsung press sampai sini. Jadi seperti itu kita tandai dulu, dan nanti ini kita masukkan. Jadi garis coretan itu ini harus lurus dengan yang ini lur, dengan yang ini. Jadi kita masuk lurus seperti ini, menggunakan lem Rucika AW, harus menggunakan lem Rucika AW juga. Terus bagian dopnya sama lur, ini panjangnya 12 cm ya, masuknya itu innya, inputnya. Jadi kita harus menandai ini 12 cm seperti ini. Jadi kita coret. Jadi masuknya pipa ke sesambungannya itu harus 12 cm sampai sini seperti itu. Oke. Langsung aja nanti kita lem lur ya. Kita lem dulu. Lur, kita kasih lem dulu yang banyak dulu. Lur, ini sudah selesai pemasangannya. Jadi sesuai garis ini lur ya. Nanti ini dikasih lem lagi. Ini juga lur. Jadi garisnya itu habis. Jadi masuknya itu benar-benar 12 cm. Oke, itu yang sebelah sana kita kasih lem dulu. Yang dekat ya. Oke, yang sebelah sini ya, ini ada renggangnya ini. Ini kita kasih lem lagi lur.
nyuruh ini. Oke, jadi harus seperti ini lor, kita kasih lem lagi renggang-renggangnya biar hasilnya bisa tidak bocor. Oke lor, jadi itu saja dari pemasangan atau penyambungan tabung hampa. Jika video ini sedikit bermanfaat, tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya. Kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, tampilan akhirnya lur, 2 meter lur.